Pembahasan kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah akan membahas tentang Al-Burhan Al-Aqli, ya. Jadi maksud dari Al-Burhan Al-Aqli, Al-Burhan itu bukti, Al-Aqli itu yang sifatnya rasional. Kalau bahasa ilmiahnya itu argumentasi rasional, itu Al-Burhan Al-Aqli. Lah, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, ya, di dalam menyampaikan ajaran-ajaran ilmu tasawuf, ya, ilmu hakikat, itu juga menyampaikan aspek Al-Burhan Al-Aqli, yaitu argumentasi yang rasional. Selain ada juga al-irfani, ya. Jadi burhani itu yang sifatnya bukti secara nyata, yaitu wujud alam semesta, ya. Ini kan burhani, ya, wujud alam semesta ini kalau dihayati, ditelusuri, ya, kan kembali kepada Allah. Alam semesta dulu tidak ada, kemudian Allah yang mengadakan. Dulu langit bumi seisinya enggak ada, surga neraka enggak ada, ya, bulan, bintang, matahari dulu tidak ada. Nah, sekarang menjadi ada karena diadakan oleh yang maha ada, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebut al-maujud, ya, segala yang ada ini disebut al-maujud. Nah, setelah kita paham, oh iya, gunung, ya, yang mengadakan Allah, bulan yang mengadakan Allah, bumi yang mengadakan Allah, matahari yang mengadakan Allah, diri kita juga yang mengadakan Allah. Maka kalau kita menggunakan pendekatan syuhudul kasroh fil wahdah, pendekatan syuhudul kasroh fil wahdah itu memandang yang banyak, yaitu wujud makhluk, ya, segala ragam ciptaan Allah. Ini disebut kasroh fil wahdah. Oh iya, ternyata semua diciptakan, diadakan oleh yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya muncullah yang disebut dengan Al-Burhan Al-Aqli, ya, yaitu argumentasi yang rasional. Oh iya, ya, alam ini ada, ya, ternyata ada yang mengadakan, yaitu Allah. Oh, kita ada, berarti ada yang mengadakan, yaitu Allah. Ini namanya Al-Burhan Al-Aqli. Tapi bagi orang yang tidak tersentuh ilmu tauhid, ya, seperti orang ateis, itu enggak bisa menerima. Ya, alam semesta ini dianggap sebagai proses alam saja. Bumi seisinya ini ya proses alamiah. Enggak ada keterlibatan Tuhan. Begitu juga wujud diri kita, ini proses alami saja, proses biologis. Dia menafikan peran Allah. Nah, ini orang ateis. Nah, secara ilmu tauhid, secara ilmu hakikat, ya, ketika kita sudah bisa menggali hakikat alam semesta, hakikat diri, maka akal kita bisa menerima, oh iya, wujud alam semesta yang ada ini diadakan oleh yang maha ada, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lahirlah teori konsep syuhudul wa kasroh fil wahdah, memandang yang banyak, yaitu alam semesta, fil wahdah, kembali kepada yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan Al-Burhan Al-Aqli. Gitu. Jadi orang yang belajar ilmu hakikat itu, ya, punya
argumentasi yang bersumber dari Quran dan hadis, ya. Ayat-ayat tentang ilmu hakikat di Al-Quran cuma banyak, hadis juga banyak. Itu yang disebut dengan Al-Burhan An-Naqli, ya, bukti-bukti yang bersumber Quran dan hadis. Ibnu Arabi menyampaikan fal burhanul akli, adapun burhan al akli, argumentasi yang rasional, yang fi akan menafikan al hadda, batasan, wal masafah, dan jarak. Itu, jadi burhan al akli itu akan menafikan batasan dan jarak. Hatta ya'tiya, sehingga datang apa al kalamu kalam fi tanzihihi, dalam mensucikan Allah. Itu. Jadi maksudnya burhan al akli ini akan menafikan had, batasan, dan jarak. Artinya setelah kita paham tentang hakikat wujud alam semesta ini yang dulunya tidak ada, ya, kemudian menjadi ada, termasuk manusia dulunya tidak ada menjadi ada. Bahkan ini sudah ada teorinya, ya, dalam martabat 7. Ya, mulai dari teori alam qadim, ya, ada 3 martabat, ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Kemudian ada teori alam kudus, alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam insan. Nah, ini penjelasan dari burhan al-akli. Gitu. Nah, ketika kita sudah paham, ya, tentang hakikat alam semesta tadi, syuhudul kasroh fil wahdah, memandang yang banyak kepada yang satu, tetap dalam posisi tanzih, yaitu mensucikan Allah. Contoh, kita melihat pohon jambu, ya, kenapa saya sering menyampaikan contoh pohon jambu, ya, karena di depan rumah ini ada pohon jambu, ya. Pohon jambu ini bisa besar seperti sekarang itu karena berproses, dulunya dari biji jambu. Maka alam semesta ini, ya, semua proses tajalli, kembalinya kepada yang satu, yaitu Allah. Namun harus bersikap tanzih, yaitu menjaga kesucian Allah. Jangan sampai wujud yang tajalli ini dianggap Allah. Harus dibedakan, ya, wujud yang tajalli, ya, ini sebagai bentuk wujud makhluk, ya, yang baru. Maka di dalam Al-Quran semua wujud yang baru ini sudah ada namanya. Wa 'allama Adamal asma' kullaha, ya, panggillah, sebutlah nama-namanya, ya, namanya pohon jambu, pohon belimbing, pohon sawu, itu sudah ada nama-namanya. Tapi hakikatnya kalau dilacak, ya, kembali kepada Allah. Manusia juga sama, ya, yang jumlahnya hampir, ya, bermiliar ini, ya, ini kalau di lacak, ya, kembali kepada Allah. Tapi semua sudah bernama. Manusia yang ada di bumi itu semua sudah bernama. Nah, kadang ada yang namanya sama, tapi ya tetap beda. Nah, dari sidik jari, ya, sidik jari, seluruh makhluk yang ada di, atau seluruh manusia yang ada di bumi itu pasti sidik jarinya nggak ada yang sama. Artinya tetap beda. Lah, wujud-wujud yang baru ini tetap dipandang sebagai tajalli. Jangan
kemudian dipahami, dicampur aduk, menghilangkan tanzih Allah. Akhirnya menyebut ini Allah, ini Allah, ini Allah, ini yang salah. Itu hakikatnya iya, tapi dia sudah posisinya sebagai tajalli, dan ketika tajalli itu sudah punya nama masing-masing, maka sebutlah namanya masing-masing. Namanya A ya sebut A, B ya B, ya C ya C. Itu ini namanya menjaga tanzih Allah. Tetap hakikatnya A, B, C dan C ini ya hakikatnya Allah yang menciptakan. Maka di dalam Al-Qur'an diingatkan wadarul ladzina yulkhiduna fi asma'ihi. Tinggalkan orang-orang yang punya pemahaman ilhad, yaitu mencampur aduk fi asma'ihi dalam nama-nama Allah. Sudah tahu ini gelas karena dia paham hakikat, nyebutnya pakai nama lain. Kan? Sudah tahu itu pohon jambu ada namanya, disebut nama lain. Nah ini yang disebut alladzina yulhiduna fi asma'ihi. Itu maka mencampur aduk antara hamba dan Tuhan ya, ini tidak sesuai dengan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setelah kita paham hakikat wujud alam semesta, hakikat diri, tetap dalam posisi tanzih, yaitu menjaga kemahasucian Allah. Dalam akidah Asy'ariyah disebut tanzih atau menjaga kemahasucian Allah karena Allah punya sifat salbiyah itu. Jadi sifat salbiah ini sebagai ciri-ciri tanzihnya Allah. Yang kidam hanya Allah, yang bako hanya Allah, yang mukhalafatul khawati, yang mubinamsia, wahdaniyah Allah. Ini makanya ini yang disebut sifat salbiah yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sehingga tidak dicampur aduk. Maka orang-orang yang belajar hakikat, ya kalau sampai ada salah memahami, ini kan sangat bahaya. Bahayanya tadi mencampur aduk. Ya, ini sering saya sampaikan ya, di Aceh abad ke-17 itu ada pemahaman al-alam huwallah. Alam itu Allah. Karena hakikatnya alam itu ya Allah yang. Kalimat ini problem. Ini tidak menjaga tanzihnya Allah sehingga muncul konflik. Syekh Abdul Rauf As-Singkili mengembalikan, setelah kita paham hakikat, sikap kita menjaga tanzih Allah. Al-abdu abdun, hamba ya tetap hamba, wa in taroko, sekalipun dia taroki. Ya, merasakan proses spiritual sampai fakok bana, fakok fana dan bakok, tetap dia adalah al-abdu ya hamba. Warabbu rabbun, posisi Tuhan ya tetap Tuhan karena Allah maha suci, wa in tanazzahla, sekalipun ada tanazulnya itu. Nah, ini sikap inilah yang disepakati oleh ulama muhaqqiqin termasuk Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, sikapnya seperti itu. Nah, kita yang belajar ilmunya Ibnu Arabi ya harus sejalan, harus menjaga tanzih Allah. Maka kalau ada orang belajar ilmunya Ibnu Arabi kemudian menampakkan aneh-aneh, enggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi, ya ini ketahuan bahwa dia belum paham ajaran seutuhnya dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Karena Syekh Ibnu Arabi di sini menjelaskan tetap menjaga tanzih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fit tanzihi al-bari. Al-bari itu ya Tuhan yang mengatur alam semesta. Amma tu'tihi hadil alfat min at-tasbih, dari segala sesuatu lafadz ya yang terkait dengan tasbih.
Ya, jadi di sini pentingnya menjaga tanzihnya Allah. Ya, tasbih itu istilah lain yaitu untuk makhluk ya sebagai ciptaan. Kalau seorang umum ya makhluk gitu. Tapi orang yang ahli hakikat, makhluk yang disebut dengan tasbih tadi itu sebagai tajalinya. Kalau tajali ya dia bukan Allah, ya dia tajali wujud Al-Haq itu. Jadi dari sini sudah jelas ya sikap Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dalam pemahaman ilmu hakikat, yaitu tetap menjaga tanzih Allah Subhanahu wa taala ya dari tasbih, tidak dicampur aduk tanzih dan tasbih ya dicampur aduk itu. Tuhan ya hamba, hamba ya Tuhan, akhirnya menjadikan konflik, menjadikan kontroversi ya. Ini Syekh Muhyiddin Arabi sudah menegaskan sikap yang seperti itu. Kemudian selanjutnya, wala makanat al-alfad indal Arab ala arbati aqsam. Dan ketika lafad-lafad dalam bahasa Arab ya, itu menurut orang Arab ya, ternyata dibagi menjadi 4 bagian. Ini kan kajian ya semantik ya, kajian terkait dengan bahasa ya. Menurut orang Arab ya, lafaz itu dibagi menjadi 4 bagian itu supaya bisa mendudukkan persoalan pada porsinya, tidak mencampur aduk itu. Nah, 4 bagian yang pertama alfadun mutabayyanah. Lafaz yang mutabayyanah itu sifatnya menjelaskan. Wa ya asma allati lam tata'at musammaha kal bahri wal miftah. Jadi lafadz yang sifatnya itu penjelasan, seperti nama-nama yang tidak yang sudah jelas ya penamaannya, seperti kalbahri ya, laut itu. Ketika disebut al-bahr laut, ya orang sudah paham yang disebut laut itu ya hamparan air yang luas dan tak terbatas. Itu namanya baru laut itu. Kalau kumpulan air kecil ya itu bukan laut itu, apalagi kalau hanya dalam satu kotak itu bukan laut itu. Jadi istilah laut ya itu sudah memiliki pengertian dan definisi ya. Jangan sampai kata bahar kemudian disalahpahami ya, ada orang nimba pakai air ya, terus ditaruh di bak, terus ditanya, kamu lagi ngapain? Ini lagi mandi di laut. Kok di laut? Ya ini kumpulan air. Nah ini namanya salah dalam menggunakan istilah. Definisi laut al-bahr itu ya, ya tadi kumpulan air yang tak terbatas. Kalau yang terbatas seperti dalam bak itu sudah mukoyat ya. Oh ini namanya air bak gitu. Oh ini namanya air kolam karena berada di kolam. Ini mukoyat terbatas gitu. Nah di sini Ibnu Arabi menggambarkan jangan sampai kita mencampur aduk ya. Seperti tadi orang yang tidak bisa memahami hakikat alam semesta, kemudian tidak bisa memahami pemilahannya, akhirnya menganggap semua Allah. Nah, ini kan sama kayak ada definisi al-bahar laut, kemudian dia punya pemahaman pokoknya ya kumpulan air itu ya namanya laut kan. Ini salah kaprah. Sama kayak orang yang salah memahami ilmu tauhid hakikat ini
ya, melihat ini Allah. Ah, bukan itu. Yang namanya Allah itu ya tansih, maha suci gitu. Ini ibaratnya yang menurut saya ini luar biasa bagaimana Ibnu Arabi menampilkan argumentasi Burhan al-Aqli, yaitu argumentasi yang rasional, dengan mengungkap rahasia lafadz tadi. Oh iya, ternyata lafadz itu punya definisi, nggak boleh kemudian disamakan. Ya, begitu juga hakikat, ada definisi posisi ketika berkaitan dengan Allah yang bersifat tanzih, jangan dicampur dengan tasbih yang makhluk itu. Wa alfadun mutawatiah, dan lafadz yang berpasangan, ya seperti lafadz ya terkait dengan berbagai macam yang itu sifatnya berpasangan. Contoh karrojuli, seperti laki-laki. Ya, rojul ini kan nama untuk laki-laki. Kebalikan laki-laki, wal mar'ati, dan perempuan. Jadi kalau sudah laki-laki berarti ya bukan perempuan. Kalau dia perempuan berarti bukan laki-laki. Gitu. Jadi identitasnya jelas. Maka al-abdu ya abdun gitu. Warobu ya robun. Ini maksudnya seperti itu. Jangan sampai ada orang, ya saya laki-laki tapi penampilannya perempuan, ya akhirnya disebut bencong gitu. Tapi identitasnya tetap satu, gak ada identitas dua. Kalau gak laki ya perempuan gitu. Kalau toh dia berpenampilan kayak bencong, ini ya hanya aspek kejiwaan atau aspek punya ketertarikan tersendiri gitu. Jadi karrojul war mar'ah ini sebuah nama sebagai identitas yang jelas. Rojul ya ciri-cirinya jelas, mar'ah ciri-cirinya jelas gitu. Tidak bisa mar'ah ngaku rojul, rojul ngaku mar'ah gitu. Itu. Jadi ya semakin menarik argumentasi Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Wa alfadun mustarokah, dan ada lafad yang sifatnya mustarokah. Mustarokah itu ya ada kesamaan. Ya. Kullu lafdin ala sighatin wahidah. Ada lafad yang menggunakan bentuk yang satu, tapi yutlaku ala ma'anin mutalifah, tapi digunakan untuk beberapa makna yang berbeda itu. Ya, seperti kal ain ini ada kalanya maknanya mata, ada kala maknanya sumber itu, ada kalanya namanya esensi. Ini kan satu kata tapi bisa memiliki beberapa makna. Bisa ain itu mata lahiriah, bisa ain bimakna sumber, bisa main ain bimakna esensi. Ya, ini terus bagaimana cara memakainya? Ya, ini kalau dalam kaidah bahasa harus sesuai siyakul kalam, konteks kalamnya. Contoh susunan konteks kalamnya itu menjelaskan soal mata fisik. Oh, berarti ain di situ maknanya mata. Oh, ini ada makna ain berkaitan dengan wujud misalnya. Oh, ini esensi gitu. Oh, ada makna kata ain digunakan untuk sumber ya, seperti dalam fikih gitu. Nah, itu juga ada satu kata bisa beragam makna lah. Untuk mencari makna yang pas itu harus sesuai dengan siyakul kalamnya,
konteks kalamnya ini bahas apa, sehingga maknanya pasti akan sejalan gitu. Kemudian yang berikutnya, wa alfadun mutaraddifah, dan ada lafaz-lafaz yang mutaraddif. Mutaraddif itu ya sinonim. Wa ya alfadun mutahlaifah, yaitu lafaz-lafaz yang berbeda. Asyihat. Tapi tutlaku ala maknan wahid, tapi diucapkan untuk makna yang satu. Jadi lafadznya banyak, ya, tapi untuk makna yang satu. Contoh misalnya, kalau asadi seperti makna asad, ya macan. Ya. Selain makna, selain kata asad, ternyata ada beberapa kalimat-kalimat lain yang digunakan untuk wujud yang sama. Contoh di sini al-hujbur, al-gudnufur, gitu. Nah, ini contoh maknanya sama tapi kalimatnya beda-beda. Itu maknanya tetap al-asad macan, tapi ada al-asad wal hujbur wal gudnufur. Begitu juga ya, kalau kita lihat yang mutaraddif itu kan sinonim ini kan kita juga sering menemukan ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu ada yang kata yang sifatnya sinonim. Kemudian ada juga alfadun mutasyabbahah wa musta'arah wa mangkulah. Ada juga lafad-lafad yang sifatnya mutasyabbahat, itu terjadi kemiripan. Musta'arah itu dipinjam, mangkulah itu dipindah ya. Wa ghairi dzalik dan lainnya. Kulluha turja'u ila hadhil ummahatil bil istilah. Semuanya kembali pada induk istilah. Jadi disesuaikan dengan konteksnya. Maka berkaitan dengan pembahasan ilmu tauhid ya, bahwa di dalam memahami tauhid ahlu kasfi ini ya, di dalam membahas soal pemahaman hamba dan Tuhan ya, ini harus disesuaikan pada konteksnya. Ada penjelasan dari sisi hakikat, tapi ada juga penjelasan dari sisi syariat. Nah, ini kenapa? Supaya tidak terjadi pencampur adukan. Tansih dan tasbih, hamba dan Tuhan, itu. Nah, ini supaya untuk menghindari itu. Nah, sebab kalau tidak diurai, dijelaskan seperti ini ya, khawatir itu terjadi pencampur adukan menggunakan istilah tapi tidak sesuai dengan konteksnya. Nah, ini bahayanya sampai di situ. Jadi dengan penjelasan ini bahwa Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi penting memahami konteks kata atau syakul kalamnya, sehingga tidak salah ya menggunakan kata, apalagi tidak sesuai dengan syakul kalam ya. Dari penjelasan ini ya, kita semakin tambah ilmu tentang rahasia lafaz ya, dan juga terkait dengan argumentasi al-burhan al-aq ini ya, sebagai bentuk al-burhan al-akli, yaitu argumentasi yang sifatnya rasional. Ya, cukup sampai di sini, mudah-mudahan membawa manfaat.